Aci. Kali ini kita akan membuat churros. Yuk kita lihat bahan-bahan apa saja yang kita perlukan. 280 gram tepung terigu, 300 ml air, 3 butir telur, 50 gram gula pasir, 60 gram mentega, 100 ml susu cair, 100 gram coklat blok. Langkah awal yang kita lakukan, kita masukkan air ke dalam panci, kemudian mentega, kemudian gula pasir, lalu diaduk sampai menteganya mencair atau sedikit mendidih seperti ini teman-teman. Kemudian kita masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit, lalu kita aduk sampai dengan adonannya tercampur semua seperti ini. Setelah itu kita dinginkan adonannya. Sambil menunggu adonannya dingin, kita buat saus coklatnya. Kita masukkan susu. Setelah itu kita masukkan coklat blok. Sambil sesekali kita aduk hingga coklatnya meleleh dan menyatu dengan susu. Setelah seperti ini, teman-teman bisa angkat. Kalau ingin coklatnya lebih menyatu lagi dengan susu, teman-teman bisa mixer. Setelah adonannya dingin atau sedikit hangat, teman-teman bisa menaruh telur. Banyaknya telur tergantung dari ukurannya. Kemudian kita mixer. Sambil kita cek adonannya. Setelah sudah pas, kita taruhkan ke dalam cetakan. Setelah adonan kita masukkan ke dalam cetakan, lalu kita bentuk di dalam minyak yang sudah panas dengan menggunakan api yang sedang. Kita lakukan terus menerus sampai dengan adonannya habis tergoreng. Setelah memiliki warna coklatan seperti ini, teman-teman bisa mengangkatnya. Untuk penyajiannya, teman-teman bisa menambahkan gula halus. Tabur di atas churros. Di sini mami menambahkan sedikit bubuk cinnamon di atas churros agar aromanya semakin lebih wangi. Setelah itu kita menaruh coklat yang sudah kita buat tadi ke dalam wadah. Churros ala Mami Eci siap dihidangkan. Jangan lupa untuk dicoba. Semoga video Mami Eci kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman.
Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.